Hai guys, video kali ini saya mau ajar macam mana mau goreng ayam hanya menggunakan tepung biasa saja guys, tidak payah guna tepung goreng ayam yang serbaguna yang kamu beli di kedai. Hanya menggunakan tepung biasa, kamu akan dapat permukaan yang rangup macam ini. Bah, karena tekan bagian stop. Untuk ini ayam goreng guys, saya guna 2 paha ayam. Ini paha ayam saya sudah cuci bersih-bersih. Dan sebelum saya kasih perap, saya mau cucuk-cucuk ini pakai garpu. Tujuan saya cucuk-cucuk ini guys, satu, supaya itu apa sih yang saya kasih marinate dengan ini paha ayam, itu rasa akan meresap masuk dalam ini daging ayam. Kedua pula, bila saya masak nanti, di dalam isi apa itu, yang bagian dalam ini paha ayam pun akan masak. Jadi kasih cucuk-cucuk semua guys. Oke, saya siap sudah cucuk-cucuk ini paha ayam. Jadi sekarang saya mau marinate guna ini fish sauce. Ini saya guna guys. Jadi untuk ini saya tuang saja ini fish sauce. Ini sos ikan. Oke, main agak-agak saja. Kasih gusuk-gusuk. Dan kasih peram ini selama 15 menit. Untuk bikin salutnya ayam goreng, saya guna Nina bicarbonat soda ataupun serbuk soda. Pembetulan guys, saya terlampau banyak taruh soda sini, sepatutnya setengah sudut teh saja. Saya juga guna air sikit, lebih kurang 2 sudut. Dan saya juga guna 2 biji telur. 1, 2. Saya taruh air untuk kasih cair sikit ini adonan telur, jadi kasih gaul ini. Sampai sebati, oh saya lupa pula. Saya juga guna secukup rasa Maggi, 1 sudut macam ini. Saya tidak guna banyak sebab itu fish sauce itu masin sudah. Jadi ini gaul, sampai itu secukup rasa, sama itu soda, sebati dengan ini telur. Oke, begitu saja. Jadi ini simpan di tepi. Dan yang paling best dengan ini resepi ayam goreng saya ini kan guys, kamu tidak payah guna tepung beras, tepung jagung, ataupun tepung serbaguna untuk goreng ayam. Kamu hanya perlu guna tepung gandum brand apa saja yang ada di rumah guys. Di rumah saya ada Nina, jadi saya guna ini saja. Jadi ini tuang dalam mangkuk agak-agak. Oke, begini banyak, cukup sudah saya rasa. Kalau dia cukup, nanti saya tambah lagi. Jadi ini saja saya guna guys untuk kasih salut ini ayam sebelum saya goreng. Oke, sekarang ini sudah nih. Jadi mula-mula, step mula-mula ambil ini ayam yang sudah kena perap selama 15 menit. Kasih masuk ataupun kasih gaul dengan ini tepung. Tepung biasa ah, tidak payah taruh garam, tidak payah taruh tepung kanji, semua pun tidak payah. Lepas itu pastikan semua karena ini tepung. Pemukaan ini ayam karena tepung gandum ah. Macam itu. Lepas itu buang tepung yang berlebihan itu. Pukul-pukul. Buang. Dan seterusnya ambil itu telur. Dan kasih celup ini ayam dalam ini adonan telur guys. Oke. Okay. Titis, ambil tepung lagi, kasih celup lagi guys. Tekan-tekan begini urut supaya itu tepung betul-betul melekat. Oke, pas itu macam biasa, kasih buang tepung yang excess itu. Oke. Macam ini. Nah, sekarang ini boleh digoreng. Oke, macam biasa kalau mau goreng, kasih panas minyak. Dan saya cek dulu kalau ini minyak betul-betul panas. Oke, itu minyak sudah panas. Jadi sekarang kasih masuk ini ayam guys. Begitu saja. Dan kasih goreng ini sampai itu isi ayam masak. Dan kulit ini ayam yang karena salut tepung ini jadi garing. Jadi ini akan mengambil masa, cepat ya, tahu berapa lah. Jadi kamu main agak-agak lah. Ini adalah cara saya guys, supaya ini ayam goreng masak dengan sekata. Sepatutnya kalau mau goreng apa-apa sih jangan, itu benda yang digoreng itu berendam dengan minyak panas guys.
Tapi ya kan sekarang ini minyak mahal, jadi kena berjimat. Jadi beginilah cara saya goreng, guys. Saya ambil sendok, lepas itu sambil menggoreng, sambil saya tuang itu bagian atas macam ini. Supaya bagian bawah ini ayam masak, bagian atas pun masak. Sama rata lah ini ayam masak kalau macam ini, guys. Nah, kadang-kadang kasih terbalik juga lah. Terus kasih siram lagi ini ayam yang di atasnya tidak berandam sama minyak. Ini ayam saya sudah goreng selama 10 menit, guys. Saya punya api tidak besar, ini api saya sederhana saja untuk memastikan dalam mini ayam masak. Di ini boleh sudah saya kasih keluar nih. Oh ini poli itu, oh iya sedikit lagi karena minyak panas, guys. Oke, jadi ini kalau saya suka simpan atas begini. Ini ayam goreng saya, guys, sajuk sudah, boleh sudah saya rasa sekarang. Jadi saya mau makan Nina lah. Wah, yang inilah yang rangup-rangup itu, guys. Jadi mari. Masak tuh, guys. Punya wangi. Wah. Ini barulah masak betul-betul. Saya rasa Nina. Mau dibuat tinggal tuh rangupnya juga, guys. Saya suka makan kulit sih, alasnya. Wah. Ini panas lagi ya pula. Kagak makas. No. Masak. Crunchy, guys. Walaupun pakai tepung sejak sama itu bikarbonat. Bikarbonat lah. Itu soda. Itu soda lah yang kasih rangup ini, guys. Tapi kalau kamu tidak suka rasa soda, kasih taruh sedikit saja. Walaupun sedikit itu soda, rangup sudah kamu punya apa ini? Itu yang bikin salut ini yang goreng. Bakar. Jangan lupa untuk planning resep ya. Bye. Selamat mencoba.